Halo YouTube, selamat datang di channel Part TV. Gak kerasa bentar lagi kita akan balik ke kehidupan nyata, sekolah atau kerja. Ya, 2 minggu liburan gak terasa sama sekali. So, kayaknya kita bakalan PJJ lagi. Ya, gimana? Kayaknya bakalan PJJ lagi. Tapi, gue penasaran berapa sih biaya yang kita keluarin buat PJJ. Gue coba ngitung-ngitung dan gue menemukan hasil yang luar biasa. Rata-rata 1 jam pelajaran di sekolah itu 45 menit. Dan selama 45 menit itu, kuota yang terbuang untuk Google Meet atau Zoom Meet adalah 250 MB. Di tempat gue sekolah, sehari ada 6 jam pelajaran. Satu hari habis 1,5 GB buat Google Meet aja. Terus 500 MB lagi di gue anggap buat kalau saya googling cari jawaban, chattingan sama teman-teman buat ngeliatin guru jam pelajaran selanjutnya ada tugas apa enggak dan sebagainya. Jadi kalau bisa gue kira-kira sehari gue ngabisin 2 GB kuota buat sekolah. Itu baru sehari. Durasi belajar di sekolah gue itu 5 hari. Berarti dalam seminggu gue ngabisin 10 GB. Yang artinya sebulan gue ngabisin 40 GB buat sekolah. Gue nyari, coba iseng-iseng nyari dan ngebandingin harga paket internet 2 giga sama dengan 25.000 rupiah. Berarti sehari gue habis 25.000 buat paket internet aja. Itu artinya seminggu gue habis 125.000 buat paket internet. Sebulan gue habis 500.000 buat paket internet. Berarti kalau misalnya setahun habis berapa jajan? 12 kali 5. Setahun gue ngabisin 6 juta buat paket internet aja. Itu baru satu anak. Kalau anaknya dua, berarti bisa gue bilang kalau misalnya dengan rata-rata keluarga di Indonesia punya anak dua, setahun habis sekitar 12 juta buat paket internet aja. Anjir. Setahun beli kuota buat PJJ, ditambahin dikit lagi udah dapat Revo atau Honda Beat yang baru. Luar biasa. Terus gimana sih caranya ngatasin pembuangan kuota ini? Ya. Coba kalau misalnya kita cek ke salah satu provider WiFi, gue nggak sebut merek karena gue nggak di endorse. Itu FUP WiFi gue di sini yang paling paket basic 150 GB. Itu tarifnya sekitar 250 GB. 250 ribu. Dan kayaknya itu udah make sense banget lah. Jadi gue saran kalau salah kita mau PJJ, mending pakai WiFi aja supaya hemat. Itu aja video kita kali ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian suka, share ke orang tua kalian supaya hemat kuota atau hemat kuota. See you in the next video and bye bye. Subscribe jangan lupa.